Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi mempertahankan Lim Guan Eng susulan laporan portal berita baru-baru ini yang dikatakan memutarbelitkan kenyataan pemimpin DAP itu. Laporan berkenaan memetik kenyataan Lim yang mendakwa PN akan memusnahkan tokoh Buddha dan Cina jika gabungan itu berkuasa di Pulau Pinang. Zahid yang juga pengerusi BN berkata, kenyataan Lim itu adalah berdasarkan peristiwa lama dan laporan berita berkenaan bertujuan memburukkan nama pengerusi DAP itu. Saya juga baca laporan itu, ia berlaku beberapa lama yang sudah, tetapi ia diulangkan untuk robohkan nama Lim Guan Eng. Saya pikir, kalau berbeza politik pun kena dengan akhlak politik yang baik. Jangan lakukan character assassination, katanya kepada pemberita selepas pelancaran Minggu Usahawan Negara MUN 2023 dan Minggu Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS di Dataran Merdeka hari ini. Tidak jelas laporan mana yang dimaksudkan oleh Zahid. Bagaimanapun, Jumaat lalu, portal Malaysia Now yang memetik laporan China Press melaporkan komen Lim dibuat pada acara keagamaan sempena jelajah Raja Naga Putih Tian Fu Gong di Jelutong, Pulau Pinang. Lim mendakwa ucapannya yang asalnya dibuat dalam bahasa Mandarin telah diputarbelitkan oleh beberapa portal. Lim berkata ucapan sebenarnya merujuk kepada kes sebuah kuil Hindu di Kedah yang pernah dirobohkan. Dia turut melampirkan tangkap layar laporan berita pada tahun 2020 itu.